ngene iki pitok guys lur, nalanang nak wedok kabeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayang-sayangku semua ya, hari ini cuma 60 orang yang numpai pesawat. Jadi kalian nanti kalau seandainya ke nganu-nganu yo, mulai tempat duduk liane ngono ya. Oke. Hari ini harus ada tes PCR baru bisa pulang ke tanah air. Jadi yang udah membawa PCR moga-moga lancar wae langsung mulai. Amin. Nah, tapi kalau di karantina ya pilih yang gratis atau yang bayar, guys. Gratis. Saya seru ngono semangat. Gratis bayar? Gratis. Gratis di mana, guys? Oke, ini penting sekali ya. Nanti kalau ditanya ARC, mana ARC-mu, Mbak? Ada yang swasta? Iya, Bang. Halo. Apa? Apa? Paspornya belum ada, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian dimintain ARC, jawabannya buat apa, Bu? ARC di Indonesia nggak kepake, pakainya di Taiwan, ya. Jadi kalau dimintain alasannya, kalau nggak punya ARC, kalian harus ke hotel. Alasannya ngono. Lek nganu ke jelas ARC, jawabannya alas apa? Buat apa, Mbak? Gitu. Hotel. Yang kalau sampean yang bayarin nggak apa-apa ya. Kalian yang bayarin gitu, oke? Okay? Pilih yang gratis wae ya. Wisma enggak sehoror yang dikatakan. Cuman kalau yang dipositifkan pasti horor. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim, moga-moga lancar kabeh. Terus satu lagi, kalau kalian nanti mau naik bis, orangnya dulu apa barangnya dulu, guys? Barangmu ndek sikil ora? Oh. Atine ngene barangnya. Oke ya, jadi barangnya harus masuk duluan. Terus nanti kalau di bis-bis itu dimintain duit atau gimana, kalau kalian ikhlas, orang usah di video ya. Karena mereka juga cari nafkah. Kalau memang seikhlasnya gitu, nggak apa-apa, nggak usah di video-video. Ini yang minta-minta di sana, minta-minta gimana gitu. Ya jelas? Ya. Terus EHC udah belum? Ya. Udah belum? Ya. Mental? Kalau mental-mental, rapopo nanti dipancar di sana. Enggak, nanti di sana ngur. Karena mereka kan udah ngisi semua, jadi kamu nggak usah ngantri gitu, ya. Tadi udah terbantu ngisi semua, jadi yang nggak bisa, yang mental-mental gue HP-mu jadi ganti. Terus kalau sampai mau daftar IME ya, IME itu biasanya kalau di Jakarta itu setelah karantina selesai baru balik ke bandara daftar IME, gue. Jelas semuanya. Penting lagi satu lagi, tolong dibawain Kang, ini. Nah untuk penerbangan melebut TV, piti-piti pecah sama lo gede ini melebut TV. Oke, okay. Ini teman-teman untuk penerbangan bulan 5 tanggal 6 sampai tanggal 17 ya? 17 ya? Iya. Ya. Oh, dilungkas sih sore ya? Berarti bulan 5 tanggal 6 sampai bulan 5 tanggal 17 ini harus yang pulang harus memiliki surat izin keluar masuk ya. Nih. Mintanya di mana, Bos? Di mana, Bos? Mintanya? Oke, di KDI. Kalau seandainya kalian apa namanya ada waktu ke sana jaluk cetotan rapopo. Kalau nggak ada waktu kalian bisa pakai email ya. Jadi nggak usah duit guys ya, kalau dimintain duit ngomong neh duit neh duit duit. Jadi ini untuk sementara pas hari lebaran aja harus memakai surat izin keluar mah. Di sini nggak digunakan, digunakannya di Indonesia nggih. Ya udah masuk ke dalam belok kanan Pak, jelasnya di situ ya. Masuk ke dalam belok kanan D1 kanan kanan D1 kanan kanan apa kiri? Kanan. Pasangane selamat kabeh. Amin. Sing ora balik dadi bos ya Allah. Amin. Oke, terus Cina apa ya? Pesawatnya apa sayang? Cina. Berarti mendino ngrungoknenya kene. Wis. Selamat sampai tujuan ranah halangan apapun. Amin. Satu lagi, Deng. Jangan beli banyu setan. Karena kalau di Jakarta nanti dijaluk petugas sih. Pernah rojo bisa rasah gak wo? Mana emang timbang tuh kok kene wong kono lebih baik gitu ku. Kalau ngombe dari setan loh. Novianti, Novianti. Orang oleh ditumplak, kudu tiket nih wonge, orang oleh. Serampang neng lo cepet. Mbak, Mbak. Ali. Aku nanti minta satu buat itu ya, TikTok ya, di atas ya. Ayo main TikTok bareng-bareng ya. Ayo. Ya, sebenarnya ya, sama sampai tujuan, ranah halangan apapun. Amin.